Oke, assalamualaikum. Oke, hari ini aku nak belajar matplotlib. Oke, apa itu matplotlib? Matplotlib tu selalu digunakan untuk data visualization. Kalau korang nak buat graf semua tu kan, macam biasa guna Anaconda Jupyter, kau boleh dapat dengan benda ni free je. Kau boleh install lah online. Okay, first kali aku nak import. Okay, ni aku nak import ni, nama import matplotlib. Okay, first kali aku import dulu matplotlib punya package. Okay, start. Okay, first kali aku buat dulu data. So ni aku tak ambil data mana, aku buat dulu sendiri data. Contohnya ya, Okay, kita ni data ya aku. So aku buat satu lagi data population, aku bagi nama form. Okay, population contohnya aku dapat 2 tu, aku 5 tu, 4 6 tu, 2 3 5 5 7 6 4 4 8. Okay, so sekarang ni aku dah ada data you dan juga data population. So senang je matplotlib ni. Ni basic lah, aku ajar korang. So kau dah guna tadi, kau dah import matplotlib pilot splt kan. So ni aku buat untuk plot. Ni nama ni line plot kan. So x axis dia aku letak je, and y axis dia adalah plot. Okay, lepas tu kau kena letak plt.show untuk kau nak tengok kau punya graph tu. See? Senang kan? So ni kena dapatlah graph, satu graph. Ni ni bawah ni je y axis dia population dalam billion. Okay, ni satu. Contohnya kau tak tahulah, kau nak tahu kan dia punya data ni. Yalah, apa sebenarnya kalau line macam ni kau tak dapat pastikan kan. Kau kena kena gaya garis yang bentuk macam apa dah tu. So kau boleh guna scatterplot. So untuk scatterplot, just plt dot scatter you and kau dia dah show. Scatterplot ni dia main bintik-bintik-bintik. Nak kau nak tengok lebih jelas lah, 19 ni ada berapa banyak, ni ada berapa banyak, ni ada berapa banyak. Okay, macam satu lagi aku nak kau kena tahu basic lagi plot histogram. Cuma histogram ni lain sikit lah daripada yang plot lain. Sebab histogram ni sebenarnya orang guna untuk distribution. Kalau kau nak tengok dia punya skew, skew tu, aku dah tahu apa. Okay, kau tengok lah, kita baca dulu lah histogram ni ada apa kan. Oh, tak tahu, minta tolong, cancel. Tak tolong. Okay, ni kau boleh baca lah macam mana nak buat histogram. Histogram tu ada apa? Siapa yang boleh kau letak kat sini? Ni kalau kau ada expert, semua ni kau guna lah. Sekarang ni aku pun nak belajar, so tak payah guna lah. Kau baca lah kalau kau nak baca. So kau boleh, kalau untuk histogram ni aku buat data baru lah. Mana data yang aku buat tadi, copy je kemana nak type. Okay, kita ada satu data, kena buat histogram. Lepas tu plt.plt itu je values contohnya yang kau punya data tadi. Tapi sebelum ni kau kena letak bin, kau banyak bin. Kalau kau ada macam data aku ni sikit kan, so just letak 3 je lah. Kalau data kau banyak, kau nak tengok dia punya distribution tu banyak mana, skewed dia banyak-banyak, banyakkan lagi bin. Nak sampai bin tu dia punya bentuk je cantik kan. Okay,
七的球内容。哦，变色了。不呢，是那个叫 Beauty Bean 哦 ，OK， 是了 ，The Beans。所以呢，这里有三个 Bean， OK。OK， 这就是 Basic Network ni lah。So kalau kau nak customize lah aku punya project ni, contohnya aku customize kat sini kan, kat line plot ni. First kau nak label, orang tak tahu white exist dengan white exist kau apa kan. Kau nak label, kau nak plt dot x label, x label kau, kau bagi nama lah. Jadi x label kau apa, you, kau letak lah you. Lepas tu plt dot y label, y label kau apa, apa kau letak tadi, population. Oh, boleh share. Kita tengok. Ha, kat sini dah tunjuk population dengan you. Kita kalau orang nak tahu kau cerita pasal apa ni, kau letak kan di title. Letak title nak cantik lagi kau punya ni, yang bagi orang faham. Di title nak letak lah. Okay, juga masalah siapa buat population. Population. Oh, nah, ada title population. Itu satu lagi, kau boleh adjust kat sini. Contohnya, kau nak adjust scale untuk Y axis ataupun X axis. Ni X axis aku dah here ni, tak nak adjust lah. So, aku nak adjust scale Y axis aku. Nak adjust scale, kau gunakan plt.y ticks. Ticks. Okay. Nak adjust scale dia. Contohnya, kau buat, nak buat sphere 2. 4 6 8. Ini lebih banyak 6, 8, 10 lah. Okay, kalau tengok kat sini, tekan lah scale besar sikit. Kita nak bagi lawa lagi skin kau tu, kau nak bagi tahu orang yang tu dalam apa ni, bilion kan. Letak kat sini B, B, B tu means bilion lah. B, B, banyaknya B. 10 B. Ok, kau boleh tengok kat sini. Buka 2B, 4B, 6B, 8B, 10B. Pandai semua orang, pandai. Ok, contoh lagi satu. Kalau nak tambah lagi data kau kan, contohnya kau ada data yang pas data, contohnya kau ada banyak lagi data, contohnya dia buat lagi satu data pas data kau 1940 ni. Lepas tu kau population dia, population kau kau letak kosong, 0.5 bilion. Gila. So kat sini senang dia, contohnya tiba-tiba kau ada tambahan data, dia tak ada tambah kat sini, tambah lagi dia yang tadi. Dia dah tambah satu lagi data kat sini, 1940 2.5. Macam tu je. Okay, tu aku nak ajar lagi satu lah. Mungkin kau nak susun, contohnya kau nak gabungkan semua pula ni jadi satu dalam satu gambar je kan, kau boleh guna function subplot. Okay, gunakan function subplot. Ini subplot subplot. Okay, kat sini profile dia tanya kau berapa banyak row yang kau nak. Contohnya aku ada kat sini, aku ada 3 lah. Ada 3, aku nak 1 row je. Okay, lepas tu banyak kolom yang aku nak. Kolom ada 3 lah, sebab aku ada 3. Okay, ni untuk dalam untuk graph yang nombor 1. Okay, lepas tu sekejap copy je. Thank you.
Oke, okay, itu untuk yang satu lagi, blok yang nomor 2 ini. Letaknya macam tu, kedekatan dia kepada 2. Okay. Mungkin dia gerak yang nomor 2 lah. Okay, gerak yang nomor 3 ni letak, kita ambil gerak yang nomor 3. Okay. Lepas tu, apa-apa. Nampak, sekarang ni kau punya graf ni tak kawah. Tak cantik. Tu kalau cantik dan je, kau boleh guna PRT dan dot figure. Dot figure. Itu kau boleh reset lah dia punya figure size dia. Figure size dia banyak. Figure size dia contohnya kat sini aku buat berapa 15 lah. 15 58 lah untuk ketinggian dia. Ini nampak kat sini graf kembang graf kembang 15 ni 8 ni macam tinggi sangat kan, ni tinggi kat 5 je lah. Nampak dah bergabung graf kau. Satu lagi aku nak bagi tu cara contoh ni, kau nak save macam ni, kau nak save benda ni jadikan dia sebagai gambar. Okay, sebagai gambar eh. Lepas ni kau buang dulu blood show ni, kau nak terus save kan dia kan. Ya, nanti kau boleh guna penalty dot save it. Ok, save it. Lepas tu kau beritahu dia punya location ni. Location ni mana, contoh ni aku sikap desktop ni lah. Desktop. Lepas tu kau beritahu nama dia, nama dia ni aku dia. Example lah. Tu dot jenis apa yang kena aku nak JPG. Ok, dapat dalam macam ni. Kau tengok dekat kau. Okay, lepas tu kau tengok lah dekat kau punya tempat location tadi, kau dah dapat lah benda ni dah terkumpul. Tu je lah aku rasa untuk basic lah dekat ni. Kau boleh datang kan, kalau kau nak data lagi besar nantilah aku ajar kau cara kau nak import, nak masukkan data yang kau dekat Excel dekat mana-mana kan. Okay, bye-bye.